Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala khawla, wala quwata illa billah. Allah Syedal Qurum ya Syedal Al-Khamati Kiai-kiai, ustad-ustad yang membantu untuk mendidik para saudara-saudara kita, santri-santri kita, syukur. Banyak-banyak terima kasih. Dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di Padepokan Lucat Jati, Majelis Zikir Salawat Syariah Al-Ladzuni ini yang saya hormati, dan kepada santriwan maupun santriwati yang saya sayangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Dimulai dari kita bangun pagi ini sampai kita nanti tidur nanti malam. Coba kita bayangkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Coba sampean hitung. Bisa satu hari saja sampean hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Coba sampean hitung nafas yang sampean hirup dari ketika jenengan bangun tidur sampai sampean tidur lagi. Berapa kali sampean menghirup nafas? Pernah enggak kita bersyukur kepada Allah ketika kita menghirup nafas ini? Pernah kita syukuri nafas Allah yang diberikan kepada kita saat ini? Nikmatnya kita menghirup nafas ini. Pernah kita menghitung? Pernah kita bersyukur enggak? Makanya oleh sebab itu ada zikir nafas. Oleh sebab itu sering sekali saya ajarkan, bahkan metode belajar kita, meditasi kita, yaitu dengan meditasi tasawuf. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Masuk nafas hu, keluar nafas Allah. Tapi yang awal-awal Allah, 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 Allah. Dan meditasi tasawuf ini tidak akan bisa dijalankan, tidak akan bisa diamalkan, tidak akan bisa kefutuh. Apa itu kefutuh? Tidak akan kebuka bila tidak diawali dengan syukur. Hanya orang yang bisa mengenali dirinya itu diawali dari bagaimana dia mensyukuri hidupnya, mengenali nafasnya, dan mengkaji di dalam dirinya itu dari nafas. Oleh sebab itu, untuk mengenali diri kita dimulai dari nafas. Tentunya yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu mungkin sudah paham tentang an-nafas, an-nafus, af'al, dan lain sebagainya. Tapi ini secara umum saja, bahwa terus dilakukan zikir nafas ini, atau yang sering kita sebut dengan sholat dan daim. Maka pernah enggak kita itu ketika bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita itu kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Pernah enggak kita menghitung dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apa yang kita lihat? Nikmat Allah yang berupa nikmat melihatnya. Mulai dari bangun tidur, tek, langsung melihat kanan kiri, alhamdulillah, tembok dan sebagainya.
Tidak nabrak jalan sampean, alhamdulillah. Belum lagi sampean masuk, baru bangun, terus ke dapur, melihat istri, masya Allah. Setiap detik, setiap menit, sampean coba hitung. Saya aja baru ini beberapa menit ini. Saya melihat sudah melihat, masya Allah, luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Pernah kita hitung nikmat Allah, nikmat melihat ini. Pernah. Oleh sebab itu ada zikir, subhanallah. Dimulai kita dari nafas saja. Dari apa yang kita nikmati, dari mata kita melihat, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Lalu pernah enggak ketika kita bangun dari tidur dan sampai ketika kita tidur lagi, kita dengan bayangkan, pernah kita bayangkan banyak ilmunya apa banyak lupanya sama Allah? Banyak ilmunya apa banyak lupanya sama Allah? Paling inget lho waktu sholat toh, inget Allah tuh lho kalau waktu sholat. Itu pun bagi yang inget, wong terkadang sholat aja masih lupa lho sama Allah. Sholat Allah, apa masih kelingan, wah pacar pun ngendi, wah ini mau jemblang kurung tak, entah sih keujian. Waktu sholat saja tidak ingat sama Allah, apalagi waktu tidak sholat. Nah inilah. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur kepada Allah sudah menjadi janji Allah, siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmat Allah kepada kita. Kalau janji Allah itu sudah pasti. Beda dengan janji pacar-pacar kita, mantan kita, itu beda. Janji Allah itu sudah pasti. Sholat itu hak prerogatifnya Allah, apakah itu diterima atau tidak. Puasa itu hak prerogatifnya ke Allah, apakah itu diterima atau tidak. Tetapi kalau satu, siapa yang bersyukur sudah pasti janji Allah akan ditambah. Dan kalau orang hatinya bersyukur maka jiwanya akan tenang. Dan kalau tenang maka akan tentram. Kalau orang hidupnya tentram maka dia akan sehat secara zahir maupun secara batin. Orang kalau hatinya tentram maka akan sehat secara zahir maupun secara batin. Maka sama kalau pengen sehat terus harus terus-terus bersyukur. Karena mayoritas penyakit itu munculnya karena hati. Penyebab utama orang sakit itu dari hati. Hati ini tidak terima, susah, gelisah, itu karena hatinya tidak bersyukur. Kalau hatinya bersyukur, insya Allah jiwanya akan tentram dan akan sehat. Sudah enak benar jadi orang muslim itu. Dikasih susah bersabar, dikasih senang bersyukur. Maka ketika jenengan semuanya, terutama saya pribadi, ketika kita berzikir, kita bersolawat, itu bukan supaya kita jenengan itu bukan biar jadi orang yang jadu, biar jadi orang yang kebal, bisa jalan di atas air, bisa duduk di daun pisang. Bukan. Orang yang berzikir, orang yang bersolawat itu agar hatinya tentram, supaya hatinya tenang. Dia terima ing pandum. Apa itu terima yang bantu? Menerima semua yang diberikan Allah dengan ikhlas. Jadi hatinya tentram sudah. Enak dengan hatinya sudah. Seperti huruf alif itu dia. Tidak goyah, tidak goyah dengan semua hal yang di luar dari dirinya.
sudah hatinya tentram saja, tenang saja. Tenang saja hatinya. Sudah orang seperti ini. Jadi orang berzikir itu agar hatinya tentram. Insyaallah dia akan mencintai semua makhluk. Dia tidak akan goyah. Orang seperti ini tidak akan bisa dimusuhi. Jadi orang seperti ini tidak akan bisa dimusuhi. Benar-benar orang yang sakti, orang seperti ini. Dia tidak akan bisa dimusuhi. Tidak akan bisa dihina. Tidak akan bisa dicela. Jadi orang yang sakti itu orang yang bukan orang yang bisa mengalahkan musuhnya, bukan. Karena musuh yang paling besar itu ada di dalam diri kita. Dia tidak akan bisa dimusuhi. Dihina dia tidak akan marah. Dicela pun juga tidak akan marah. Jadi tanda-tandanya ketika amalan itu sudah manjing di dalam diri panjenengan, itu sudah terasa tentram, terasa senang, mencintai kepada semua makhluk. Dihina tidak akan marah. Dicaci tidak akan sakit hati. Tidak akan bisa dimusuhi. Ini baru benar-benar orang yang sakti. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Insyaallah semuanya akan terasa nikmat. Semuanya akan terasa nikmat. Ini akan saya jabarkan. Ini rahasia pribadi, jangan ngomong sama siapa-siapa. Ini rahasia saya. Saya kasih suatu amalan, salah satu cara yang saya amalkan. Amalan ini saya dapatkan dari Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Amalan ini saya dapatkan dari beliau, Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah, Ketua Khos Pagan Besar. Amalan ini insyaallah sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan. Jadi saya mengijazahkan sesuatu hal yang sudah saya amalkan. Insyaallah yang saya ijazahkan kepada dengan semua yang sudah saya rasakan. Amalan ini adalah amalan yang sangat mustajab insyaallah. Dan apabila diamalkan insyaallah, dan apabila panjenengan amalkan insyaallah selama sebelum sampai 41 hari insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Saya ijazahkan ke panjenengan. Tapi jangan ngomong-ngomong sama orang. Khusus buat panjenengan saja. Panjenengan